Messi absen di sesi latihan rutin Argentina yang digelar di Qatar University Training Center pada Kamis 15 Desember 2022 waktu setempat. Absennya Lionel Messi justru bisa menjadi kabar baik bagi supporter tim Tango di Piala Dunia 2022. Pasalnya, Messi absen dari latihan Argentina bukan karena cedera. Ia menepi lantaran memulihkan kondisi setelah menghadapi Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022. Pihak timnas Argentina tak memiliki keraguan sama sekali tentang kondisi sang pemain. Tim Tango justru optimis Messi akan tampil makin ciamik di final. Pemulihan yang ia jalani akan membuat performa sang pemain makin prima. Pemulihan semacam ini diperlukan untuk menjaga kondisi para pemain, terkhusus bagi Messi. Ia memang memerlukan perhatian lebih dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, saat laga melawan Kroasia lalu, pemain PSG ini sempat menjadi sorotan. Ia kedapatan memegangi hamstring kaki kirinya di tengah laga. Untungnya, Messi dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Messi diharapkan kembali menjejak lapangan latihan tim Tango pada Jumat waktu setempat.